Terima kasih di atas kesediaan anda bersama kami di saluran 501 Astro Awani, dan untuk kalender Sarawak kita bawakan mengenai kabar gembira buat penduduk Kampung Bungan di Sibu, yang mana mereka akan mendapat bekalan air bersih melalui projek-projek yang telah disediakan. Syafiq Ahmad, Wakil Astro Awani di Sarawak, ada butirannya. Terima kasih dan gembira, itu sahaja yang dapat diungkapkan oleh penduduk di Kampung Bungan, Batang Igan, Sibu apabila dapat menikmati bekalan air bersih di kampung tersebut setelah 40 tahun bergantung harap dengan tadahan air hujan sebagai kegunaan harian. Kini 1,050 penduduk di Kampung Bungan boleh menarik nafas lega kerana tidak lagi berdepan dengan masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau. Ternyata sumbangan Etika dalam membiayai projek bekalan air bersih di kampung tersebut memberikan manfaat yang begitu besar. Selain diharap, ia dapat diperluaskan menerusi program tanggungjawab sosial mereka. Berkongsi pengalaman itu, Ketua Kampung Kampung Bungan Sulaiman Hashim mendedahkan masalah itu telah dialami bukan sahaja mereka, tetapi penduduk sebelum ini. Kita selama ini menggunakan takungan air hujan. Jadi tahulah kita menggunakan takungan air hujan sewaktu kemarau panjang ni. Apabila kemarau panjang, kita terpaksa lah menggunakan air parit ataupun air mentah daripada kedai lah yang kita nampak hari ini. Tapi walaupun apa nama tu, yang saya maksud saya tak ketinggalan juga lah sebab sewaktu masalah kemarau ni perpanjangan, kita memang ada mendapat bantuan jugalah dari Kerajaan Kebajikan Sarawak ni untuk menyalurkan apa nama tu projek air botol kepada kita. Tapi walaupun projek itu telah disalur kepada kita, untuk menyelesaikan masalah 100% tu memang tak dapatlah. Untuk pergi ke Kampung Bungan perlu menaiki bot dan menempuh 1 jam perjalanan dari Bandar Sibu. Usaha yang dibawa Etika menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR mereka dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM ternyata memberi sinar kepada setiap penghuni kampung berkenaan. Beliau berharap program bantuan bekalan air bersih itu dapat diteruskan di kawasan lain juga yang mengalami nasib yang sama. Pembinaan sistem pam tersebut disiapkan dalam tempoh 8 minggu walaupun jadual asalnya ialah 12 minggu. Difahamkan, ia merupakan projek Etika dan IAM kelima selepas projek sama dilaksanakan di Kelantan, Perak, Terengganu dan Sabah. Demikian tadi kita dapatkan pandangan Ketua Kampung Bungan Sibu mengenai projek air bersih itu. Sekarang kita dengarkan pandangan penduduk di kampung tersebut. Masalah kat Kampung Bungan ini hanya air ini saja. Air beri yang mereka beri dari yang mereka itu hantar dalam air mendera itu tidak cukup. Sebab kami orangnya kalau minum air memang mengharapkan air hujan saja. Kalau hari tidak hujan mana cukup, kalau satu tangki besar ini saja mana cukup. Terima kasih kepada Etika sebab menolong kami. Ada air bersih, mandi tidak pergi mandi air sungai kotor lagi. Dan berbesar hati lah. Terima kasih kepada mereka lah. Sudah senang lah. Sudah ada air bersih tu. Mandi, kami mandi senang. Tuci baju pun senang lagi. Macam tu lah. Sudah bagus lah. Sudah ini macam. Kami dulu nak siada lah. Susah gila tu. Air pun macam apa, macam ceklit kalau di sungai itu. Tapi sekarang sudah senang lah. Listrik sudah ada. Air sama jeraya belum ada. Itu kami orang susah itu. Etika dengan kerjasama IAM dan penduduk kampung telah bekerjasama untuk membuat sambungan paip untuk tujuan menyedut air dari Sungai Batang Igan untuk disambungkan kepada pam elektrik dan juga penapis air bersih sebelum disalurkan kembali ke tangki sedia ada untuk digunakan oleh penduduk kampung itu. Projek bekalan air bersih ini akan melibatkan penapisan air secara berkumpulan di mana setiap pam sistem dan penapisan sistem akan dikongsi oleh 3 buah rumah. Kaedah ini digunakan untuk menjimatkan kos dan kerosakan risiko berbanding menggunakan sistem penapisan air sedia ada.
Sekian dahulu kalender Sarawak untuk hari ini. Jika anda tertinggal kalender Sarawak maupun Sabah untuk hari ini atau hari-hari sebelumnya, jangan risau, layari saja laman web kami astroawani.com. Saya Asim Hassan, kita jumpa lagi.